guys. Jadi di sini sebelum ke videonya, aku bakalan bilang ke kalian ya. Jadi banyak dari kalian yang suka nontonin tapi masih belum subscribe. Aku sangat sedih sekali sih. Jadi so, buruan subscribe dari sekarang, karena subscribe itu ngebikin aku lebih semangat untuk ngebikin konten-konten berikutnya, teman-teman. Jadi ya, buruan subscribe dari sekarang. Oke, subscribe. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Reza. Dan oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakalan bermain lagi game Minecraft Pocket Edition lagi cuy. Of course guys. Jadi di konten kali ini aku bakalan nge-showcase sebuah texture pack yang menurut aku cukup lumayan keren banget teman-teman. Dan di sini aku juga mohon maaf banget teman-teman karena baru bisa upload cuy ya. Jadi beberapa hari kemarin itu rada sibuk sih cuy. Jadi ya baru bisa bikin video sekarang teman-teman. Jadi ya udahlah. Dan sebelum ke videonya, di sini aku bakalan ngingetin ke kalian ya. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe-nya cuy. Karena banyak dari kalian yang suka nontonin tapi masih belum klik tombol subscribe cuy. Jadi ya buruan subscribe dari sekarang. Oke. So ya, jadi kita tanpa basa-basi aku bakal langsung aja untuk nge-showcase teman-teman ya. Jadi seperti apa tekstur packnya ini cuy ya. Jadi ya kita bakal langsung aja untuk men-showcase-nya teman-teman. Enjoy the video. Oke teman-teman, jadi sebenarnya di sini aku udah pasang tekstur packnya ya. Jadi tekstur packnya itu adalah namanya itu adalah ARC modern cuy, atau ARC modern gitulah. Dan untuk size-nya cukup lumayan kecil teman-teman, gak ada 5 MB cuy, hanya 3,9 MB cuy. Jadi sekitar hampir 4 MB gitulah ya, tapi nggak sampai 10 MB ataupun 5 MB cuy. Ya masih cukup lumayan ringan teman-teman ya. Oke, di sini aku bakal langsung aja untuk nge-showcase teman-teman ya. Nah, jadi di sini mapku itu nggak ada blok-blok kayak quartz block ataupun concrete gitu ya, karena masih belum aku tambahkan cuy. Jadi nggak apa-apa, nanti aku bakal tunjukkan seperti apa teman-teman ya. Kita mulai dulu dari kayunya cuy. Nah, jadi untuk bagian kayu ini cukup lumayan keren banget teman-teman. Jadi untuk resolusi dari texture pack ini itu 64x64 cuy. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, jadi untuk kayunya lihat cuy, jadi lebih, jadi menurut aku cukup lumayan smooth banget cuy. Dan untuk bagian locknya di sini teman-teman yang aku suka ya, tuh kalian bisa lihat sendiri teman-teman, gila anjir smooth parah sih, lihat cuy. Ini kalau kita tambahkan shader itu bakalan keren banget sih ya. Dan di sini untuk bagian pintu teman-teman, untuk bagian pintu di sini tuh seperti pintu-pintu rumah modern gitu cuy ya. Tuh lihat teman-teman, jadi untuk trapdoornya seperti ini. Dan di sini untuk bagian yang pintu yang apa ini namanya anjir, aku lupa nih namanya apa cuy. Karena teksturnya beda ya, literally ya. Ini kalau nggak salah ini owak ya. Kalau ini owak sih aku tahu nih. Tapi untuk yang atas-atas sini itu nggak tahu ya. Aku yang lainnya tuh nggak tahu teman-teman. Nah, tapi menurut aku cukup lumayan keren banget teman-teman. Jadi mirip-mirip seperti yang ada di rumah-rumah modern gitu cuy ya. Oke, dan di sini untuk bagian batu-batuan teman-teman. Jadi untuk batu-batuan ini gila anjir, ini smooth parah sih. Lihat cuy, untuk stone bricknya kayak gini anjir, smooth parah, gila. Tuh untuk cobblestone-nya seperti ini teman-teman ya. Tuh untuk cobblestone-nya seperti ini, jadi lebih keren banget gitu cuy ya. Wah gila anjir. Terus untuk cobblestone yang ada kayak lumut-lumutnya gitu seperti ini cuy. Tuh gila anjir, keren banget. Nah, jadi di sini itu untuk bagian beberapa item itu juga dirubah teman-teman. Contohnya di sini tuh furnace cuy. Nah, untuk furnace kayak oven anjir, lihat cuy. Jadi lumayan keren banget ya. Tuh untuk smoker juga loh. Nah, untuk smoker juga teman-teman, jadi literally udah kayak bisa dibilang kayak seperti yang ada di rumah modern gitu teman-teman ya. Tuh ini tuh barel anjir, ini kayak apa ya, kalau atasnya tuh kayak lati cuy ya. Nah itu barel. Dan ini crafting table teman-teman ya, crafting tablenya seperti kayak meja gitu anjir. Eh bukan, ini kayak laci ya. Oh iya kayak laci teman-teman, ini kayak yang bisa dibuka gitu ya. Keren sih.
Oke, dan di sini untuk bagian si enchanting table-nya seperti ini, teman-teman. Jadi enchanting table-nya ini tuh kayak laci juga, teman-teman. Jadi ada laci gitu, terus atasnya kayak ada buku gitu, anjir. Keren banget anjir teksturnya anjir. Lihat cuy. Wow, gila keren banget ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, teman-teman. Jadi untuk Bayam Crimson dan Warped ini tuh dirubah anjir untuk bagian ininya ya, bagian bloknya. Oke, dan di sini yang kusuka itu adalah kacanya, teman-teman. Karena kenapa? Kacanya ini tuh connected glass anjir lah, cuy. Wow, gila ini connected glass loh, teman-teman. Tuh. Gila anjir, keren banget loh, cuy. Tuh. Untuk bagian yang kusuka tuh bagian hitam ya. Tuh, yang hitam tuh keren banget, teman-teman. Ini kalau kita pasangin shader itu bakalan kayak ada efek-efek mantul-mantulnya gitu, cuy. Kayak cahaya memantulkan cahaya gitu lah ya. Gimana sih ngomongnya anjir. Oke. Dan untuk bagian kacanya seperti ini, teman-teman. Jadi ya menurut aku cukup lumayan keren banget, teman-teman. Dan di sini juga itu ada kayak sebuah cube map realistis, cuy. Jadi cube map. Jadi texture pack ini juga diberi cube map, dan sebenarnya texture pack ini tuh ada shadersnya, teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa shadersnya tuh ngebug, nggak tahu, mungkin di device ku aja sih ya yang ngebug. Aku nggak tahu untuk di device kalian. Kalau bisa coba aja, teman-teman. Jadi untuk link download dari texture pack ini aku udah taruh di deskripsi, cuy. Jadi aku langsung aja ke websitenya ya, teman-teman. Jadi kalian bisa cek aja terus. Kalian bisa cek aja di deskripsi, cuy ya. Jadi di sini aku bakal tunjukkan beberapa blok yang enggak ada di mapku ini ya. Contohnya di sini quartz, terus ini ya, concrete. Nah, ini concrete, terus black concrete, terus yellow concrete. Contohnya seperti ini, teman-teman, quartz. Nah, jadi di sini untuk bagian quartz ini cukup lumayan keren banget, teman-teman, menurut aku ya. Lebih putih gitu, cuy. Putih bersih gitu, cuy. Jadi cocok banget buat kalau kita buat kayak semacam dinding gitu, teman-teman ya. Oke, dan disini untuk bagian light gray concrete ya, nih nggak salah. Nah ya bener, light gray concrete, cuy. Nah, jadi untuk bagian light gray concrete seperti ini, teman-teman. Jadi untuk bagian concrete itu kayak ada efek-efeknya, gimana, efek-efek kasar gitu, cuy. Tapi masih terlihat smooth gitu, teman-teman. Jadi ini tuh cocok buat dibikin lantai, teman-teman ya. Aku sebenarnya udah mencoba texture pack ini, teman-teman, untuk ngebikin rumah modern gitu. Dan menurut aku cukup lumayan keren banget, teman-teman ya, untuk hasil dari rumah modern menggunakan texture pack ini, cuy. Tapi aku nggak mau tunjukkan, teman-teman ya, karena masih belum selesai, cuy. Jadi ya nanti aja lah kalau di thumbnail. Kalau nanti udah selesai aku bakal jadikan thumbnail, cuy. Tapi kalau belum ya udahlah, nggak usah, teman-teman ya. Oke, di sini untuk bagian yellow concrete dan black concrete, teman-teman, seperti ini ya. Nah, untuk bagian yellow concrete seperti ini, teman-teman, jadi lebih cerah banget, gila anjir lah, cuy. Di sini itu yang aku suka lagi itu mana ya kemarin? Oh ini, teman-teman. Nah, ini kayak pagar gitu, cuy ya. Nah, ini aku lupa namanya apa anjir. Iron bar. Nah, iron barnya seperti ini, teman-teman ya. Tuh keren banget, gila anjir. Ini kayak apa ya, kayak pagar-pagar di rumah apa namanya, orang kaya gitu anjir. Lihat cuy, anjay keren banget. Ini kalau kita pasang di sini nih, coba kita pasang di sini ya. Nah, kita pasang di sini. Nah, lihat teman-teman, anjay keren banget, gila. Ini kita ganti lah. Nah, kita ganti, terus ini kita ganti, teman-teman. Salah. Nah, tuh teman-teman, jadi kalian bisa lihat, teman-teman, ini tuh bisa jadi kayak semacam pagar gitu, anjir lah cuy, keren banget loh. Gila. Terus apa lagi ya, mungkin kalian bisa lihat sendiri, teman-teman ya, aku bakal tunjukkan. Jadi untuk bagian blok-bloknya ini, teman-teman ya, mode zoom. Nah, ini udah zoom ya. Nanti aku bakalan edit. Nah, di sini itu udah banyak banget yang dirubah, teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat-lihat sendiri, teman-teman ya. Tuh keren banget, teman-teman. Jadi ini udah banyak banget yang dirubah. Ini apa anjir? Wither skeleton. Sebentar. What the heck? Sabar. Oke, teman-teman. Jadi di sini itu untuk bagian head dari si mob-mob, beberapa mob yang ada di texture pack
bawaan dari Minecraft itu dirubah anjir. Lihat cuy, ini tuh creeper head itu menjadi globo anjir lah cuy. Itu kayak globo gitu ya. Nah itu kayak apa namanya, kayak peta yang berbentuk bulat itu loh teman-teman ya. Terus di sini untuk bagian zombie head itu dirubah menjadi kamera anjir. Ini kayak kamera kan ya? Iya sih kamera kayaknya ya. Aku nggak tahu juga sih. Ini kayaknya kamera sih. Terus di sini untuk bagian skeleton skull ini tuh dirubah menjadi jam anjir lah cuy. Gila keren banget loh. Ya mungkin hanya untuk dekorasi aja sih yang menurut aku cukup lumayan keren ini, yang ini cuy, yang berbentuk jam ini ya mas, apa ini namanya anjir, skeleton skull. Nah untuk skeleton skull ini aku suka banget teman-teman, ini literally kayak jam anjir lah cuy. Gila.